Oke guys, jadi kembali lagi di channel FK Project. Nah, gue bakal buat tutorial ke Ovian ya. Dengan dia komen 2 kayak gini, ya lo harusnya udah subscribe. Nah, di sini gue bakal buatin tutorial buat pertama buat lo Ovian cara top up-nya ya. Sebenarnya simple sih cara top up di Bigo. Nah, sebelum itu gue bakal coba rekam layar dan buat kalian yang belum klik tombol subscribe, silahkan diklik tombol subscribe. Ini gue coba ngatur dulu untuk perekaman layarnya. Ya, oke. Oke, ini gue udah di tempat gue. Ya, ini gue bisa pilih Bigo. Oke, langsung aja buka di Bigo. Oke, oh ini akun gue yang Stardeep. Siap. Next. Nah, langsung aja ya. Tampilan kalian awal kan seperti kayak gini. Ini tampilan awal kalian nih. Kalian bisa klik kata saya. Terus kalian bisa klik dompet. Kan di dompet ini ada diamond ya. Kalian bisa klik ini diamond. Jangan lari ke bins, jangan lari ke koin. Karena tujuan kalian di sini pengen top up. Yang belum paham bins diamond, gue udah buatin tutorialnya. Untuk playlistnya linknya ada di deskripsi. Kalian cari aja. Terus di sini sebenarnya ada pembayaran. Kemarin juga gue udah ngejelasin ke kalian. Kalau kalian ada tonton, bandingin top up yang paling murah di mana. Kalau yang pengen murah di reseller ya. Nanti gue kasih tutorial juga kalau kalian pengen ke reseller itu gampang. Oke, yang di sini pertama kita top up menggunakan e-wallet. Kalau e-wallet kalian bisa gunain OVO, Dana. Ini yang umum-umum aja ya. Biasanya GoPay. Oke, dari contoh ini kalian pilih yang mana? Oke, kalian pilih Dana ya. Oke, gue coba Dana. Kok banyak? Ya, di sini gue jelasin dulu sedikit aja lah ya. Sebelum klik itu wow, kalian bisa pilih kalau 32 terus ada 164. Ini 164 ada plus 220 itu artinya jadi ketika kalian top up itu dikasih bonus lagi plus 20. Jadi 164 ditambah 20 itu jadi 180 ya. 184. Jadi kalian bisa klik itu aja. Kalau ini lagi promo, makanya tulisannya big deal terus dicoret jadi 100.000. Ya berhubung gue miskin, jadi gue pilih top up yang harganya Dana segini. Nah kalian bisa pilih, oh kalian pilih browser kepercayaan kalian apa? Contoh Chrome. Oke, kita tunggu ya. Kalau di Chrome kayak gimana? Ini Dana, sebenarnya simple sih Dana ini. Hal yang paling gampang sih di Dana sih. Kita masih nunggu, dan menurut gue Dana yang paling murah juga untuk top up. Jadi nah kalian tinggal masukin nomor ponsel kalian, bla bla bla, terus nanti kalian buka aplikasi Dana, terus ada, oke ya, gue coba ya kosong. Oke, ini udah gue masukin nomor ponsel gue. Oh, ada PIN. Oke, nanti gue blurin ya guys. Sorry, karena gue nggak bisa gue tampilin. Karena nanti bakal... ya, akun gue bakal dimainkan. Gue blurin. Nah. Jadi, karena gue saldonya tinggal kalian lanjutkan MixPay aja. Karena saldo gue nggak cukup. Dan kalian itu, ya, ini kurang saldo gue cuma ada 5.000. Jadi nggak bisa. Jadi kalau kalian pengen beli ya pastiin saldo kalian harus cukup gitu guys. Next, berhubung ini udah OVO, Dana, GoPay itu sama aja tutorialnya. Terus kalau pulsa kita coba yang Tri. Ini masih sama ya. Kalau kalian hot itu berarti yang sering dilakukan transaksi pada beli di segini. Gue langsung nyoba aja yang harganya 200 mungkin. Oke, ini kan gue top up pakai pulsa. Jadi kemarin tadi dia komen cara top upnya gimana nih, cara top up tutorialnya ini pakai pulsa. Jadi itu simple sih, simple banget.
Jadi kita tinggal klik aja tadi mau top up berapa dan pastiin pulsa kalian itu totalnya segini nih, 204.000. Nah, di sini kalian ada timernya, segera diselesain transaksinya ya. Contoh gua mau masukin nomor telepon gua 08. Oke. Ya, dia di sini minta kode verifikasi. Di sini kode verifikasinya udah muncul, jadi bisa kalian masukin aja. Ya, gitulah, masukin kode verifikasi terus udah deh, selesai. Terus kalian lanjutkan akun pembayaran. Udah, kalau pulsa kalian cukup, transaksinya pasti bakal berhasil. Itu pulsa ya. Pulsa udah. Terus ATM, ya ATM bisa lah ya, karena gue juga jarang pakai ATM, tapi ya boleh lah, boleh lah. Pasti ini suruh masukin rekening-rekening kayak gitu, gue agak males lah. Kayak, ya udahlah ya, ATM gue skip. Alfamart, nah, bisa nih, kalian bisa bayar ke Alfamart. Gue contoh yang mau 2.000 plus 20, jadi gue bakal dapet diamond di 2020 ya. Kita lagi nunggu transaksinya dan kalian bisa periksa kembali pembelian Anda dan tekan tombol lanjut untuk menyelesaikan pembayaran Anda. Kita klik tombol lanjut. Di sini kita dapat kodenya, kode rekening tujuan. Jadi kalian bisa langsung aja ke Indomaret dengan membawa duit segini dan ini kalian harus kirim ke rekeningnya ini dan di sini tutorialnya harusnya ada sih. Cara pembayaran di minimarket Alfa Group, cara kerjanya seperti ini. Bawa kode pembayaran Anda ke gerai Alfamart, Alfamidi, Alfa Express, Laos terdekat. Minta kepada kasir untuk menyelesaikan pembayaran untuk kode Pay. Di menu e-transaksi, ya bawa aja. Bilang aja, berarti kita ke kasir, bilang aja kalau kita mau top up pakai kode Pay. Setelah pembayaran berhasil, pemesanan akan diterakhir. Akan terkirim secara langsung untuk pertanyaan hubungin tim support bla bla bla. Ini kodenya seperti itu. Simpel kan? Ini yang paling simpel lagi ya Alfamart ya. Lebih simpel sih. Pulsa juga simpel ya. Kalau buat kalian yang enggak mau ribet dana OVO tapi gua rekomendasiin itu sih. Oke. Itu aja. Sekarang ini tambahan nih bonus cara top up-nya via reseller. Reseller ini gue rekomendasiin karena dia lebih murah juga. Dan yang kedua, untuk kerugiannya sendiri, minusnya ya dari reseller, itu kan tadi keuntungannya. Sebenarnya ada dua sih keuntungannya. Satu, lebih murah. Dua, dia sering ngadain giveaway. Giveaway-nya juga ya, kalau kalian top up-nya dikit ya jangan berharap bisa dapet sih. Ini lebih kayak gue abain sih yang kedua. Dan gue nggak disponsorin sama mereka top up. Dan di sini kalau kelebihan dari Bigo Live ini harganya emang beda-beda dikit tapi kalian bakal dapat bonus tambah-tambah jadi hampir mirip dengan reseller. Ya beda-beda 20 10 diamond sih seperti itu top up-nya. Cuma ketika kalian top up di aplikasinya Bigo langsung kalian bakal dapat namanya bingkai. Bingkai itu yang profil kalian yang di sini nih. Biasanya di sini makin keren gitu, makin kece lah. Ada profil-profilnya, biasanya masuknya di tas barang guys. Nah kayak gini nih, ada label eksklusif segalanya. Ini kayak gue bekas udah kadaluarsa, udah nggak ada, udah dihapus berarti ya. Ya udah hilang semua karena gue nggak pernah top up seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut lagi ngebahas reseller ya. Tadi kelebihannya di sini. Kita langsung let's go, lari aja langsung ke WA. Gue coba cari reseller ya. Oke, Bigo Reseller. Nah, ini Bigo Reseller guys. Nah, ini bekas-bekas gua transaksi pembayarannya. Ini kita bisa bayar pakai, ini bisa di zoom? Oh, nggak bisa. Oke, gua nge-zoom pakai tangan aja. Nah, di sini kalian bisa, pertama kalian bisa WA melalui line. Yang kedua, kalian bisa WA, maksudnya nomor WA. Ini untuk harga-harganya ya, kira-kira segini lah ya. So, 10.000 dapat 35. Kalau kalian pulsa tadi 10.000 cuma dapat 10 apa 5 tadi lupa gua. Seperti itu guys. Ini per diamondnya di harga 276. Garansi termurah itu doang. Dia orang berani garansi untuk masalah pembayaran di sini BCA.
Mandiri, BNI, BRI, setahu gue Dana nggak tahu masih bisa apa nggak. Dulu gue pakai Dana, itu udah lama banget. Ini untuk sistem pembayarannya pakai ini ya. Ya terus dia bilang ada Monday Lucky Draw, ya itulah. Ya kalau top upnya dikit jangan berharap bisa dapat lah ya. Nih cara top up kita baca chat gue aja yang lama. Kak boleh minta harga diamond. Karena setiap gue pengen beli diamond, itu gue selalu ngecek dulu harganya. Karena gue bakal mastiin, gue bakal punya duit apa enggak. Terus gue punya duit berapa, gue pengen lihat harga diamondnya. Terus, kak mau top up, gue udah yakin nih, ada daftar harga terbaru. Nah, karena udah lama banget kan, dari 17 April ke 12 Mei itu sebulan guys. Jadi ya, gue baru top up. Nah terus baik, silahkan. Silahkan transfer ke rekening BCA, kami. Kemarin, jadi kebenaran dia langsung minta ke BCA karena semua ATM-nya lagi pada off, cuma BCA. Ya kebenaran banget karena gue gunain ATM BCA, ya langsung aja gue kirim aja ID-nya. Terus mohon sertakan bukti transfer kak, agar orderan bisa segera kami proses. Nah berhubung gue sudah nyerahin bukti transfer dan orderannya udah gue proses, gue tuh top up di 100.000. Ini buktinya ya, 100.000. Terus ini kak. Langsung mereka, baik orderan Anda segera diproses. Jadi dengan ID ini kalau nggak salah gue top upin akun temen gue. Dia minta tolong top upin, ya segini. Akhirnya jam 3 ini, terus 100.000 itu dapat 352 DM. Pembayaran berhasil dan masuk, orderan Anda sudah diproses. Diamond sudah masuk kayak gini berarti udah berhasil ya. Ini bla 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 aja. Oke, okay. Coba kita bandingin ya, sedikit perbandingan apa yang gue bilang murah tadi. Di sini kan 100.000 dapat 350 diamond. Kalau kita langsung lari ke Bigo, lari ke Bigo, kita coba cek Dana. Dana itu paling murah kedua di bawah reseller, menurut gue ya. Serah tadi dapat 352, kalau Dana 100.000 dapat 330 plus 20 jadi 350 ya, beda 2 ya malahan. Ini udah plus, ini lagi promo aja sih, ini lagi promo jadi segini nih. Gokil kan, dan itu beda-beda dikit dan kalian bisa dapat bingkai ya. Kalau pengen ya itulah, kalau pulsa agak mahal nih. Kemarin udah gua jelasin sih, jadi kayak udahlah. Sebenarnya gua males jelasin lagi, cuma ya udahlah dikit aja ya tuh, segitulah. Ya intinya segitu. Udah guys, ini cara top up mungkin paling lengkap ya. Harusnya kalian udah bisa sih, masa nggak ada yang bisa lagi. Kalau nggak ada yang bisa ya udahlah, tulis di kolom komen, nanti insya Allah lah gue jawab ya. Itu aja sih, gimana guys ya. Jadi semakin semangat top upnya, dan buat kalian yang belum gabung ke manajemen atau pengen menjadi host dengan berpenghasilan tambahan dan siap dibimbing dan siap diatur sama kami manajemen Stardiff, kalian bisa langsung aja kontak ke Instagram gua, Fadli Kamarasat. Di sana gua welcome, kayak kita ngobrol-ngobrol bareng aja. Dan manajemen fungsinya membentuk tim ya. Ingat, naik bareng, turun bareng, turun bareng, naik bareng. Seperti itu. Oke, untuk sementara grupnya bakal ya cuma dikit karena baru lagi grupnya. Itu aja sih. Dah, thank you buat kalian, semangat live-nya dan semangat top up-nya buat mensupport host-host kalian. Oke, sampai ketemu di next video and see you, gens. Yeah.